Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Keseharianku. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan tutorial memasang pipa. Nah, kita sambungkan pipa dari sumur bor dan kita hubungkan dengan mesin. Ya, kita menggunakan mesin merek Shimizu ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini beberapa bahan yang sudah saya beli pipa. Nanti kita kasih masuk dalam sumur bor. Ini sambungan juga, sambungan L ya. Kemudian ini klep, dimana nantinya ini yang paling di bawah kita simpan di sumur bor ya. Kerang, nah juga lem kita gunakan di sini. Lem rub glue ya, ini bisa lihat. Nah, kita juga gunakan plaster pipa, isinya seperti ini. Nah, ini beberapa, ini juga nanti kita hubungkan ke mesin. Oke, ini mesinnya yang sudah kita beli. Ini Shimizu ya. Shimizu model PS135E ya. Ya, kita gunakan. Oke. Ya. Dan ini ini beberapa alat yang saya gunakan. Oke. Nanti saya hubungkan di sini. Saya hubungkan pipa di sini. Di sini ada sumur bor. Nanti saya pasang di sini. Oke, kita lubangi di sini karena ini agak susah terbuka ya, karena sudah mungkin dilem. Jadi saya lubang saja di sini. Oke. Ini saya sudah lubang. Selanjutnya
selanjutnya saya akan memasangkan pipa.
Jadi gue saya tempatkan sini.
Nah, oke okay guys, di sini saya sudah ukur semua pipanya. Tinggal saya nanti langsung pasang aja. Ya. Oke. Okay. Dan nanti langsung saya pasang aja ini pipa nanti. Ya, saya hubungkan di sini sampai di ini. Oke, ini pipanya. Pipa saya sambung. Ya guys, ini saya sudah pasang di sini. Ya, saya sudah ukur. Tinggal saya nanti pasang. Kemudian di sini naik. Ya, nanti di sini kita pasang kerangnya. Ya, sini. Oke. Guys, kita lihat ini sudah saya sambung. Nih. Ya. Sudah saya sambung. Ini pancing, ini tempat pancingannya, pancing sampai penuh dalam kondisi mesin tidak menyala ya guys. Nah, setelah penuh kita tutup. Ya. Ini tadi airnya tidak mau mengalir karena ada di sini yang bocor ya. Pokoknya itu ketika sebelum mesin ada yang bocor, itu susah untuk mengeluarkan air ya. Jadi diusahakan jangan sampai ada yang bocor. Seperti tadi saya ada yang bocor, saya tidak mengetahui kenapa ini tidak mau naik airnya karena ternyata di sini belum terlalu rapat ya. Usahakan di sini pasang permanen saja, kalau bisa kasih lem. Nah, ini sudah saya pasang. Kita coba yang juga listriknya sudah saya sambung. Oke. Kita mencoloknya. Nah. Oke. Kita coba. Oh, ini sudah mengalir ya. Alhamdulillah sudah mengalir. Ya. Oke okay guys, setelah semoga video ini bermanfaat ya guys. Oke. Okay.